ucapan syukur kami sebagai kami terima sebagai anak perempuan yang sudah masuk di kalangan kami orang Baptis. Oleh karena itu, tanda ucapan terima kasih. Yang Bapak berikan waktu hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya, hari ini karena ibu namanya Ibu Sibarani. Ini keluarga Sibarani di Wamena banyak, tapi ibu cantik datang ke sini itu sebagai tamu dengan Bapak. Pertama kali ibu datang, kami keluarga di sini menjemput dengan tanda ucapan syukur kami sebagai kami terima sebagai anak perempuan yang sudah masuk di kalangan kami orang Baptis. Oleh karena itu, tanda ucapan terima kasih tidak banyak yang kami berikan. Tapi hanya uang ini kami serahkan untuk ibu bisa pegang tali. Mari ibu, sayang. Ini ucapan kasih sayang kami dari warga Baptis. Ya, kami yang punya harta di pegunungan ini adalah uang ini saja. Ini Mas Kawi juga. Ibu Kawi atau Sibarani. Berarti benar di sini banyak orang Bataknya ya tante. Horas. Nah, orang Bataknya seperti itu, harus penuh dengan energi. Shalom buat kita semuanya. Terima kasih. Tuhan syukur. Saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hari ini seperti yang tante bilang, hari ini adalah hari pertama saya pertama kali menjawab Wamena. Seperti saya tahu, mari kita bisa ke Wamena yang ada Tuhan, aku terjawab. Nah, jadi karena satu hal juga, katanya sih di Wamena banyak orang Batak juga ya tante ya. Nah, nanti sampaikan salam saya buat semua keluarga orang Batak juga di sini. Salam hormat. Saya dari Medan juga, Boru Sibarani. Boru Sibarani, jadi puji Tuhan bisa berada di tengah-tengah Bapak, Mama, Tante, Om, saya untuk kemuliaan Tuhan. Dan terima kasih yang pasti dalam dan sebesarnya buat Tante dan semua keluarga di sini, buat gereja Baptis Bangsa Wamena ya, yang sudah menerima kami. Sebentar ya, bentar ya, Bang. Jadi dalam kesempatan kali ini juga, dengan segala kerendahan hati, kami saya tadi sudah menerima dengan baik. Dan hari ini juga saya dan suami dan semua rombongan dari Jayapura juga mau mempersembahkan kembali pagi ini untuk persembahan ucapan syukur kami kembali ke gereja ini. Boleh ya Mama? Boleh tidak Mama? Kita sekarang semuanya bersuka cita, jadi sudah cita hari ini.
Terus ikut bersama-sama sebagai panitia untuk menyelesaikan.